Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 110 habis setengah jam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله على نور سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya bersilah, rasa macam nak duduk atas tu, tinggi sikit. Oh ya, ada orang perempuan ke tak nampak? Tahu kamera banyak duk fokus sana ni. Tak ada apa, kesian apa pula kamera pula. Bolehkah penganjur, bolehkah duk atas tu? Penganjur bukan ni orang perempuan. Kau tak boleh. Kalau penganjur kata tak boleh, saya duk sini. Kalau penganjur kata boleh, saya duk atas. Saya okey. Saya muda lagi. Saya okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Terima kasih pengerusi majlis yang berusaha, Tuan Imam, pengerusi masjid, jawatan kuasa, khususnya para pegawai masjid, jawatan kuasa penganjur, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nombor satu, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasulah, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Tajuk hidupkan sunnah dalam keluargamu. Saya tak sebut kat tuan-tuan sunnah semayang sekali, sunnah Rasulullah makan sekali bersama ahli keluarga. Tetapi saya sebutkan empat perkara teras. Ia juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keluarga bahagia seperti mana keluarga para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim, anaknya Ishaq, seorang rasul. Anak Nabi Ishaq, Yaqub, seorang rasul. Anak Nabi Yaqub, Yusuf alaihi salam, juga seorang rasul. Beliau dan anaknya dan cucunya dan cicitnya semua ahli syurga. Subhanallah. Nombor satu yang Nabi ajar saya dan tuan-tuan, terutamanya pagi ini ramai anak-anak muda, lebih daripada 70% adalah anak-anak muda. Nabi ajar untuk menghidupkan sunnah dalam keluarga kamu dan juga untuk mencari kebahagiaan abadi, kebahagiaan yang kekal selama-lamanya dalam keluarga kamu adalah yang pertamanya mencari pasangan yang soleh dan solehah. Apabila dia soleh dan apabila dia solehah, maka rumah yang kecil terasa luas. Makanan yang sederhana dan berulang terasa enak di sisi suami yang penyayang dan isteri yang rajin. Dan pasangan yang sederhana rupa parasnya kelihatan begitu cantik walaupun pakaian baju raya yang terlepas dipakai pada tahun yang sama berulang kali. Seorang sahabat saya, ya, rasa ramai tak kenal. Ni bukan cahaya muka saya lah. Saya kata hebat ustaz ni, bercahaya sungguh. Saya duk tahan je ni. Ni cahaya matahari. Ni saya abang siap-siap, bukan boleh pegang kamar, cuba tengok bersinarnya muka ustaz tu. Ni dia bersinar panas ni. Panas pagi tak apa. Vitamin. Satu sahabat namanya Julaibib. Satu sahabat namanya Julaibib.
Ketika di Madinah Al-Munawwarah, Julaibib ni tidak ada abang, tidak ada adik, tidak ada kakak. Julaibib tidak ada ayah, tidak ada mak. Julaibib tidak ada sepupu, tidak ada saudara. Di Madinah Al-Munawwarah seorang diri. Bukan sahaja seorang diri, Julaibib juga fakir, ahlus suffah. Ahlus suffah ni sahabat-sahabat Nabi yang sepenuh masa menuntut ilmu dengan Rasulullah, tidak sempat bekerja, tinggal di anjung Masjid Nabawi. Itu ahlus suffah. Sayyiduna Abu Hurairah ahlus suffah, Julaibib ahlus suffah. Sudahlah tidak ada saudara mara, tidak ada rumah, tidak ada pekerjaan, bukan kerana malas. Sebab tu lepas Nabi wafat, Abu Hurairah ada isteri, dapat anak, ada pekerjaan, ada rumah. Ahlu suffah bukan malas, tetapi mereka melazimi Nabi SAW lutut, berlagak lutut, belajar. Sudahlah tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, tak punya saudara mara, huduh pula Julaibib. Damimal khilqah. Damimal khilqah ini huduh. Muka yang huduh tetapi sangat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julaibib ada di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hebat sahabat radhiyallahu anhum. Satu hari Rasulullah tanya, "Ya Julaibib, ala tatazawwaj?" "Wahai Julaibib, kahwinlah. Dah sampai dah masa." Maka Julaibib pun kata, "Ya Rasulullah, rumah tak ada, pekerjaan tak ada, sekarang sedang melazimi Rasulullah. Adik-beradik pun tak ada. Faman yuzawwijuni? Ayah mana yang nak bagi anak dara dia kat saya, ya Rasulullah?" "Tajiduni kasidan," kata Julaibib. "Kamu, ya Rasulullah, kamu akan mendapati saya ni tak laku. Orang akan tolak saya." Nabi kata, "Walakinnaka." Ayat ini ditulis dengan dakwat emas. Penghargaan, pengiktirafan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah bercakap daripada hawa nafsunya. Nabi kata kat Julaibib, "Walakinnaka indallahi laysta bikasidin." Akan tetapi wahai Julaibib, kamu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala seorang yang sangat mahal. Nabi sebut kat dia, Allah terima kamu Julaibib, Allah redha kamu Julaibib, Allah suka dengan kamu Julaibib, bahagia Julaibib. Lepas pada peristiwa itu, Rasulullah pun cari, cari tengok rumah mana yang ada calon untuk Julaibib. Jumpa satu calon, Nabi hantar wakil pergi meminang apa nama ni calon di rumah tersebut. Wakil Rasulullah ni jumpa dengan ayah wanita tadi. Jumpa dengan ayah tadi, bagi tahu Rasulullah nak kahwinkan anak perempuan kamu dengan Julaibib. Ayah pun kata, "Julaibib, saya balik tanya orang perempuan dulu. Ni saya terjemah, ni saya terjemah kisah yang ada di dalam hadis itu." Si ayah kata, "Tak, saya balik tanya mak dia dulu. Bahasa kita lah, bahasa orang Kedah. Minta maaf lah, ni Negeri Sembilan lah. Tak reti lah nak cakap Negeri Sembilan. Saya balik tanya mak dia dulu." Begitulah. Maka dia pun balik, Rasulullah meminang. Mak dia kata, "Alhamdulillah,
Ayah dia kata, bukan untuk Rasulullah, untuk orang lain. Siapa Julaibi? Mak dia kata, kalau Julaibi, sebelum Julaibi ada beberapa orang dah minang, tentu kita takkan terima kalau Julaibi. Abang bagi tahulah kat Rasulullah, kami tak terima kalau pinangan itu untuk Julaibi. Tiada rupa, tiada harta, tiada saudara mara seorang diri di Madinah Al-Munawwarah, tetapi punya iman dan ilmu yang baik, yang kuat, yang tinggi. Mak dia kata orang lain kot. Ayah pun nak keluar daripada rumah, nak pergi beritahu ke Rasulullah. Lalu daripada belakang tirai, si anak tadi menjerit, afataruddani rasulah rasulillah, apakah kalian berdua menolak utusan Rasulullah? Saya membenarkan utusan tersebut. Ni anak dara yang memandang akhirat, anak dara yang ada ilmu agama, yang mendahulukan akhirat, yang mendahulukan cinta Allah dan Rasul. Dia yang tegur ibu dan ayah dia. Ibu-ibu, saya pesan, jangan lebih-lebih. Kalau tengok calon tu ada iman, ada ilmu, soleh, ada ilmu, terima. Walaupun naik AFI, mana tahu ada Ferrari di rumah. Itu melawak lah. Yang tu saya. Melawak. Tuan-tuan, ibu-ibu, betul saya beritahu, jangan lebih-lebih. Perbualan ni kita boleh tengok ibu-ibu hak 1400 yang lepas sampai hak pagi ni, saya rasa ada tu yang campur tangan tu. Si anak tadi dia yang tegur dari belakang tirai, kenapa begitu berani kalian menolak utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya terima pelawaan tersebut. Saya tu anak dara tu. Lalu si ayah dengan ibu tak kata apa, jumpa dengan wakil, berjumpa dengan Rasulullah, setuju. Nabi yang kahwinkan mereka. Fazawwajahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Julaibib. Aku nikahkan kamu berwakil wali sebagainya. Rasulullah menikahkan pasangan ini, Julaibib dan isterinya, yang saya tak jumpa nama isteri beliau. Sahabiyah lah maksudnya, sahabiyah yang mulia. Lalu dikahwinkan oleh Rasulullah, dan Nabi mendoakan, Allahumma subba alaihimal khaira sabban wala taj'al aishahuma kaddan kadda. Ya Allah, limpah curahkan kebaikan dalam keluarga ini. Ya Allah, jangan susahkan kehidupan mereka. Doa-doa Nabi. Selepas beberapa hari berlaku perang. Bukan selepas beberapa bulan, selepas beberapa hari berlaku perang. Nabi himpun para sahabat. Antara tentera yang menyertai perang itu Julaibi. Tangan masih merah dengan inai. Yang tu kiasan. Maksudnya nak beritahu baru beberapa hari. Dengan tangan yang masih merah dengan inai, Julaibi menyertai perang itu. Setelah tamat peperangan Uhud, kalau tak silap saya, wallahualam saya tak ingat, tapi macam itulah. Seingat-ingat saya perang Uhud, ramai sahabat syahid, masing-masing cari anak, masing-masing cari ayah, cari bapa saudara, cari sekian sekian sekian. Nabi pun tanya, tafqiduna min ahad, tafqidu min ahadin, tafqiduna min ahad, jumpa lagi yang kamu cari, jumpa lagi yang kamu cari, jumpa lagi yang kamu cari. Depa tanya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang kamu cari? Ana afqidu Julaibib. Aku
aku sedang mencari jenazah Julaibib. Tafaqadu li Julaibib, Nabi kata, tolong carikan aku jenazah Julaibib. Sebab perang dah habis, berapa ketika Julaibib ni antara yang rapat dengan Nabi, sepatutnya dia dah datang. Bila dia tak datang, Nabi suruh cari. Akhirnya sahabat cari, sahabat pun jumpa Julaibib, telah pun syahid. Di sisinya ada 7 tentera musyrikin yang bertempur berlawan dengan seorang kekasih Allah, iaitulah Julaibib. Ketujuh-tujuh dibunuh, dan disebabkan luka parah Julaibib, dia juga mati syahid. Nabi pun bila tengok Julaibib, berlinangan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, qatalahum faqataluhu. Nabi kata, Julaibib telah membunuh 7-7 sekali, dan kemudian mereka membunuh beliau disebabkan luka yang parah, darah yang keluar banyak daripada Julaibib. Nabi rengkol jasad Julaibib. Nabi pegang dan kendong jenazah syahid Julaibib. Kemudian Nabi arahkan untuk sahabat buat liang. Kata para sahabat yang menghadiri pengkebumian tersebut, sepanjang kami mengorek liang Julaibib, jenazah Julaibib di atas ribaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sambil menyebut, anta minni wa ana minka. Memandang kepada jenazah Julaibib, Nabi kata, kamu dari aku, aku dari kamu. Radiyallahu an Julaibib. Satu orang lelaki yang tinggal negara dia, tinggal ibu dan ayah adik-beradik dia, kemewahan kenderaan dia, kemewahan pekerjaan untuk Rasulullah dan untuk agama. Allah angkat Julaibib, dipuji bertalu-talu oleh Nabi SAW. Nabi cari pasangan kepada Julaibib, juga pasangan yang salihah, yang juga mendahulukan kalam Rasulullah dan kalam Allah Azza wa Jal. Kemudian Julaibib mati syahid, tinggal isteri dia. Tamat sebelum tamat tempoh iddah, hampir saja sebelum tamat tempoh iddah, berebut-rebut sahabat-sahabat meminang balu kepada Julaibib, dan perawi mengatakan, aku melihat bagaimana mewahnya hidup wanita salihah itu selepas kewafatan suaminya. Aku melihat betapa mewahnya hidup wanita itu selepas kewafatan suaminya. Hak doa tadi, sunnah antara yang paling besar sekali untuk membentuk keluarga bahagia, pilih pasangan yang soleh, yang solehah. Satu. Nombor dua, yang kedua, untuk mengalirkan pintu berkat yang paling besar dalam dunia ini masuk dalam keluarga kita, antara pintu barakah yang paling besar adalah memelihara dan menjaga serta berbuat baik kepada ibu dan ayah kamu. Ni sunnah keluarga bahagia. Kalau nak tahu, siapa berasa hidup dia sempit, siapa berasa sekarang ni gaji tak cukup, siapa yang hari ni berasa anak dia 4-4 tak dengar cakap dia, ambil mak ayah duduk dalam rumah. Kalau mak ayah masih sihat, tak mau pindah rumah kita, selalu ziarah ibu dan ayah kita.
buat baik dan ihsan dengan ibu dan ayah kita. Jangan menyakitkan perasaan yang Allah sebut, fala taqul lahumā uffin. Perkataan uff jangan kamu sebut dengan ibu dan ayah kamu, terutamanya ketika mana mereka telah pun dewasa. Ini rahsia sunnah keluarga bahagia yang paling besar. Siapa ada mak ayah sakit, berebut dengan adik-beradik untuk ibu atau ayah yang sakit itu duduk di rumah dia. Kalau adik-beradik lain kata tak sempat nak jaga, tak tengok mak yang dah pakai pampers, ayah yang dah nyanyok, bagi saya yang jaga. Ini pintu syurga dan kunci syurga yang paling berat yang ada di atas muka bumi Allah, ibu dan ayah kalian. Masa sempit rezeki, masa serabut dengan keluarga, ambil mak ayah duduk dengan kita. Satu orang lelaki dukung ibunya tawaf. Satu orang sahabat dukung ibunya tawaf, bukan suap nasi ya. Kita seumur hidup belum pernah menyuap makanan kepada ibu atau ayah. Kita seumur hidup belum pernah bahkan basuh pinggan makan ibu atau ayah kita. Hak duk menyerit anak soleh tu. Satu orang sahabat kendong ibunya tawaf. Bukan letak ubat ibu sakit. Kendong ibunya tawaf. Bukan bagi duit kat travel RM10,000 untuk mak ayah pi umrah. Bukan. Itu baik. Sahabat ini kendong ibunya tawaf, dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat ni tanya ke Nabi, bukan untuk belagak. Dia kata, ya Rasulullah, hal addaitu haqqaha? Apakah aku telah menunaikan sepenuhnya tanggungjawab kepada ibuku? Nabi kata, la bizafratin wahidah, tidak walaupun sesaat. Tidak walaupun sesaat, belum kamu membalas jasa ibumu. Kendong ibu tawaf, habis tujuh pusingan, mata Nabi tengok. Ya Rasulullah, ini ibu saya, saya anak kandung. Habis baik dah tuan-tuan, habis baik dah sahabat tu. Apakah saya menunaikan tanggungjawab anak kepada ibu? Nabi kata, sesaat pun belum kamu bayar kesakitan dia melahirkan kamu. Amai hari ini passing, buat jadual. Saya tak sempat, Alung tak sempat, Angah tak sempat, Aci tak sempat, mak bagilah siapa-siapa jaga. Terlalu rugi kita. Dia terutamanya bila ibu dan ayah tua dan sakit dan tidak mampu. Waktu tu berganda-ganda kemewahan dan kebahagiaan masuk dalam rumah kita, sampai tak tertahan-tahan kemewahan itu. Sampai tak tertahan-tahan kemewahan itu, dengan syarat kamu ikhlas menjaga ibu dan ayah kamu yang sakit dan tua itu. Betul. Baru grad, ibu sakit. Baru grad, ayah sakit. Jaga mak dengan ayah. Biar setahun, biar dua tahun, biar empat tahun, biar sepuluh tahun, saya bersumpah dengan nama Allah, Allah akan membahagiakan kamu satu hari nanti. Itu syarat yang kedua. Jaga mak, jaga ayah. InsyaAllah keluarga aman, bahagia. Ketiga, nak hidupkan sunnah dalam keluarga. Yang ketiga, suami
bertanggungjawab mencari nafkah kepada ahli keluarga dan memberi perlindungan kepada keluarga. Suami bertanggungjawab mencari nafkah kepada keluarga dan memberi perlindungan kepada keluarga. Kasih sayang. Cari nafkah, bagi perlindungan, kasih sayang. Suami buat tiga ni, bahagia keluarga itu, Allah redha dengan keluarga tersebut. Rasulullah bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja. Isteri 11, anak 7. Dan Rasulullah punya pekerjaan. Nabi mahir selok-belok perniagaan, Nabi mahir selok-belok sekian. Dulu Nabi berniaga dan sebagainya. Bila balik rumah, sahabat tanya, ya ummal mu'minin, wahai isteri Rasulullah, apa yang Nabi buat bila duduk di rumah? Isteri-isteri Nabi jawab, kana fi mihnati ahlihi sallallahu alaihi wasallam. Di luar Nabi hakim, di luar Nabi ketua turus angkatan tentera, di luar Nabi presiden sebuah negara, di luar Nabi imam masjid. Bila masuk dalam rumah, sahabat tak tahu Nabi buat apa. Nabi ini buat apa kalau masuk dalam rumah? Isteri-isteri Nabi jawab, isteri pertama jawab, isteri kedua jawab, isteri ketiga jawab, isteri keempat jawab. Orang perempuan ni dia payah simpan rahsia ni, dia akan habak yang dalam hati dia. Minta maaf lah, bukan rahsia secara umum, maksudnya yang perangai suami ni lah. Tentang terapi cucuk enggak? Macam mana? Suami sebenarnya macam mana? Tanya 10 orang enggak, orang perempuan. Daripada 10, berapa yang puji suami? Kalau jumpa satu orang perempuan, dia puji suami dia dalam hati dia, daripada hati dia, dia puji, maksudnya baik sungguhlah suami itu. Bila tanya apa Nabi buat dalam rumah, isteri-isteri Nabi jawab, kana fi mihnati ahlihi, Nabi akan buat apa yang kami buat. Kalau kami lipat baju, lipat bajulah Rasulullah. Kalau kami sapu sampah, sapu sampahlah Rasulullah. Dan kata Sayyidatuna Aisyah, aku melihat Rasulullah menjahit pakaian terkoyaknya. Siap dah orang lelaki lepas ni. Kadang-kadang Nabi menyapu sampah. Kadang-kadang Nabi dengan jahitan bajunya yang koyak. Dan ada kalanya ketika pembantu mengangkut air untuk dimasak dan diminum, kata para isteri Rasulullah, aku melihat Rasulullah membantunya untuk angkut air bersih makan dan minum tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi. Cuma yang tu bukan poin dia. Yang tu bukan kewajipan seorang suami. Kewajipan paling teras seorang suami, lindung, kasih sayang, mencari nafkah. Dan apabila banyak isteri hari ini bantu para suami mengurangkan beban cari nafkah, balik rumah tolong-tolonglah sidai baju sama, tolong-tolonglah basuh pinggan di dapur, walaupun ia adalah tugas besar seorang isteri suri rumah di rumah. Dan orang perempuan jangan senyum lebar sangat.
Kerana memang daripada berapa ratus ribu tahun yang dulu, wanita menguruskan rumah. Maka benda ketiga yang saya nak sebut untuk menghidupkan sunnah, yang ketiga yang paling besar untuk menghidupkan sunnah, tiga ke keempat saya tak ingat, adalah isteri yang taat kepada suami dan menguruskan keperluan, apa nama ni, menyiapkan rumah, keperluan keperluan rumah tangga yang tu suami kena beli, keperluan menguruskan rumah lah, makanan, kebersihan. Sebab menguruskan keperluan di rumah, makanan, kebersihan, pakaian, kekemasan, apa semua ni dilakukan oleh semua wanita-wanita salihah sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah, ini poin-poin yang keempat ketiga ni, termasuklah seorang daripada ketua wanita syurga, namanya Fatimah bintu Muhammad alaihassalam. Ketua wanita syurga empat, keempat-empatnya suri rumah sepenuh masa. Yang pertamanya Maryam bintu Imran, yang keduanya Khadijah bintu Khuwailid, yang ketiganya Fatimah bintu Muhammadin, yang keempatnya Asiyah, bukan Aisyah, Asiyah bintu Muzahim. Semua suri rumah kecuali Asiyah, sebab dia duduk di dalam istana. Dia isteri Fir'aun, tetapi dia ketua wanita syurga. Itu tajuk untuk muslimat saja tu. Malahlah suami saya ustaz, tak pernah tolong pun saya basuh pinggan. Malahlah suami saya ustaz, 24 tahun berkahwin, sekali tak pernah kemaskan katil. Itu nak jadi punca bergaduh tu, tak kemas katil je. Asiyah ketua wanita syurga, suaminya Fir'aun, manusia paling bengis dan paling zalim atas dunia ni. Kematian Sayyidah Asiyah di tangan suaminya, iaitu dihempapkan batu besar berkecai tubuh Asiyah. Tetapi beliau ketua wanita syurga. Nak lagi alasan apa lagi? Bukan tak basuh pinggan tau. Bukan suami beliau tak basuh pinggan yang remeh-remeh ni. Suami beliau manusia yang paling zalim, tetapi tidak menghalang Asiyah untuk menjadi salah seorang daripada empat presiden wanita syurga. Ni buah untuk orang lelaki pula. Ni untuk orang, tadi buah untuk orang perempuan. Buah ni buah kilah lah, orang Kedah kata kan. Buah kilah. Tuan-tuan, Fatimah ni isi yang keempat tadi ni. Sayyidatuna Fatimah membesarkan anak sendiri, tidak ada pembantu, dia yang pergi ambil air, dia yang mengisar tepung, dia yang membakar roti, dia yang menguruskan rumah, dia yang semuanya Fatimah radhiyallahu anha wa alaihi wasallam. Sehingga keras dan kasar tapak tangan Fatimah. Kita satu jerawat tak boleh tidur semalam. Macam mana jerawat ni, kenapalah sesat main kat sini. Doa ada. Sehingga kesat dan kasar kedua-dua tapak tangan Fatimah bintu Muhammad. Sehingga Fatimah pergi berjumpa dengan ayah beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya abati, ayah, boleh tak kalau lepas ni ada perang, ada hamba-hamba saya perempuan, saya nak minta seorang. Nabi kata, wahai Fatimah, baliklah, bagi ke orang lain yang lebih susah daripada kamu. Datang Fatimah kali kedua, ayah, boleh tak nak pembantu seorang? Saya letih, ayah, kerja banyak.
Sayyidina Ali sangat sibuk. Rasulullah kata, "Bal pulang wahai Fatimah." Pada malamnya Nabi pergi. Sayyidina Ali di belah kanan, Sayyidatina Fatimah di sebelah kiri. Nabi kata, "Wahai Ali, wahai Fatimah, ada satu amalan yang kalau kamu buat lebih besar manfaatnya daripada seorang pembantu." Dengar tuan-tuan. "Wahai Ali, wahai Fatimah, ada satu amalan yang kalau kamu buat lebih besar manfaatnya daripada seorang pembantu. Sebelum tidur, kamu bertasbih 33, kamu bertahmid 33, dan kamu bertakbir 34. Dia tak tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebelum tidur, kamu bertasbih 33. Ni riwayat yang sahih. Ada satu lagi riwayat sahih juga, dia lain sikit. Kamu bertahmid 33, kamu bertakbir 34. Cukup 100. Amalan itu kamu buat sebelum tidur. Hadza," Nabi kata, "fahadza khairul laka min khadimin." Lebih besar dan hebat daripada seorang khadam, pembantu. Kata Sayyidatuna Fatimah, "Aku tak pernah tinggal amalan itu sehingga akhir hayat." Waktu orang tanya, Sayyidatuna Fatimah jawab, "Sampai hari ini aku belum pernah tinggal satu malam pun amalan itu." "Fama wajadtu ta'aban ba'da dhalik." Dengar ni tuan-tuan. "Dan aku tak pernah merasakan letih lagi selepas mengamalkan dengan amalan itu." Tak rasa letih dah. Ini rahsia dia yang besar. Untuk keberkatan, kecergasan hidup esok, jadi cergas, kita buat niat nak redha Allah, ikut sunnah Nabi, tasbih 33, tahmid alhamdulillah 33, takbir 34, insya-Allah antara fadilat yang dirasai oleh Sayyidatuna Fatimah, "Fama wajadtu ta'aban ba'da dhalik." Aku tak pernah letih dah selepas amalan itu. Semua tuan, laki pun boleh buat, orang perempuan pun boleh beramal, insya-Allah. Dan ketika berlaku perang, berlaku perang pada zaman Sayyidina Ali, berlaku perang getir pada zaman Sayyidina Ali, orang tanya soalan kepada Sayyidina Ali, "Wahai Amirul Mukminin, semalam getir, semalam adakah tuan mengamalkan zikir yang Nabi ajar?" Kata Sayyidina Ali, "Ya, walaupun pada malam peperangan aku mengamalkan zikir itu." Malam perang tuan-tuan, malam perang ni serabut, sibuk nak susun posisi, nak susun orang dan sebagainya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir untuk pagi ini, teras utama untuk menghidupkan sunnah dalam keluarga adalah anak yang taat, yang mendoakan. Itu anak yang mendoakan ibu dan ayah dia. Sebab tu bila Allah SWT sebut dalam ayat, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Ayat yang mewajibkan seorang anak berbuat ihsan baik kepada ibu dan ayah dia. Last sekali Allah Ta'ala ajak, "Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Dan sebutlah kepada Allah satu doa yang kita semua hafal. Saya yakin dalam masjid ni kesemuanya hafal doa ni. Saya yakin, "Rabbighfirli dhunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira." Wahai Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu dan ayahku. Kasihanilah mereka berdua
seperti mana mereka berdua mengasihani dan membesarkan aku ketika kecil. Kata para ulama, sebanyak mana kamu berdoa kepada ibu dan ayah kamu dengan doa itu, itulah rahsianya kedudukan kamu di sisi Allah, sama ada kamu anak yang soleh ataupun bukan anak yang soleh. Tuan-tuan dalam masjid ni, tuan-tuan nak tahu Allah panggil tuan-tuan anak soleh ataupun tidak, tuan-tuan tak boleh berlakon dengan orang bayar duit 1,000 sehari untuk ulang doa tu. Takkan boleh berlakon. Sebab orang yang dalam akaun dia ada ratusan juta, dia sendiri tak boleh nak sebut doa tu. Bukan sebab kekayaan. Doa itu akan diulang-ulang. Diulang-ulang dan diulang-ulang. Berkali-kali, berbelas kali, berpuluh kali. Apabila seseorang itu sememangnya dia berkhidmat dan melakukan ihsan, ketaatan, kebaikan kepada ibu dan ayahnya secara ikhlas dan diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu akan datang. Dia datang, dia akan lalu di hati dia, dia akan sebut Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ukuran, antara ukuran anak anak soleh. Di saya rasa sekadar tu dulu untuk ceramah pada pagi ini. Pada 10 hari bulan 2 2023 saya berceramah di Masjid Al-Azim Melaka. Saya sebutkan tentang perarakan Tai Pusam. Di dalamnya ada sekumpulan orang-orang Melayu Islam yang menyertai perarakan tersebut. Lalu saya menyatakan bahawa ajaran agama Islam tidak membenarkan orang Islam untuk menyertai perayaan yang berbentuk agama tersebut. Maka saya menegur sekumpulan umat Islam yang menyertai perarakan tersebut. Tetapi saya terlepas pandang bahawa saya sebut dalam tu ada perkataan sembah syaitan, dan ia adalah kesilapan daripada mulut saya. Maka saya pada pagi ini memohon maaf secara terbuka dan mengakui kesilapan tersebut. Saya mohon maaf kepada semua penganut agama Hindu dan masyarakat India di Malaysia khususnya, dengan seikhlas hati atas kekhilafan yang berlaku. Sesungguhnya saya tak berniat untuk menghina agama lain, dan saya tak berniat untuk menyinggung perasaan penganut agama lain. Saya mohon maaf atas kekhilafan tersebut dan salah faham yang tercetus ekoran daripada ceramah saya pada 10 hari bulan 2 tersebut. Jadi saya rasa semoga dalam majlis ceramah dan juga majlis ilmu yang barakah ini, Allah Subhanahu Wa Taala memadamkan api fitnah tersebut. Amin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan kita semua dalam kehidupan yang tenang, aman, damai, dan mana-mana yang yang ada upload potongan tu minta delete. Ada potongan seminit tu dalam Facebook dan TikTok, yang potongan ceramah saya tu boleh delete lah, kerana ia boleh mengundang salah faham daripada penganut agama lain. Jadi yang tu sahaja. Terima kasih dan tahniah kepada penduduk Negeri Sembilan, yang saya jarang turun di Negeri Sembilan ni. Mereka kata lebih-lebih kat Melaka banyak. Melaka hari tu berapa kali dah program. Ni Alhamdulillah kita pilih masjid yang besar. Tuan-tuan pun penuh. Tadi saya nak masuk solat duha, AJK kata tak boleh ustaz, penuh dah, ramai dah sampai ke depan. Alhamdulillah, tujuan kita datang adalah untuk mencari redha Allah. Kita semua datang pada pagi ini untuk mencari redha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syurga firdaus insya-Allah. Sekadar tu dulu untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.